Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Ari Adventure 86. Oke, kali ini saya akan nge-review dan ngebahas tentang hobi mobil RC Adventure Offroad. Dan di kesempatan kali ini saya akan ngebahas dan nge-review tentang merakit trailer ya. Jadi apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya? Oke, biar gampang saya sebut gerobak. Nah, jadi saya akan ngasih tahu ke teman-teman kita dalam merakit RC atau mungkin mobil RC offroad bagaimana ngerakit supaya gampang, mudah, simple dan ekonomis, irit di kantong. Nah, teman-teman perlu diketahui dalam merakit RC car offroad itu tergantung kita ya, memodifikasinya, terus menambahkan di aksesoris pernak-perniknya agar si tampilan mobil RC-nya itu lebih keren, lebih gagah, itu tergantung dengan selera kita masing-masing. Nah, ini saya baru saja selesai merakit trailernya ya. Jadi ini gerobaknya, saya sebut gerobaknya aja ya biar gampang karena saya juga kurang paham namanya apa nih. Ini merupakan kelengkapan ataupun aksesoris di sebuah mobil RC offroad. Nah, ini gerobak ini kalau kita membeli jadi itu harganya di atas 6 sampai 500 ribuan ya, di atas 500 ribuan. Ini saya merakitnya sendiri. Saya hanya menghabiskan budget sekitar 350 ribuan. Nah, nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana cara ngerakitnya, cara membuatnya agar mudah dan simple. Dan nanti saya akan ngejelasin rangkaian-rangkaian dan bagian-bagiannya serta harganya. Belum lanjut ke selanjutnya, saya mohon dukungannya dari teman-teman untuk like, share, and subscribe agar saya makin semangat dan teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru di channel ini. Kita langsung check it out. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when you stay tonight? That's the spark that's from my beating heart when it's breaking so hard. Maybe you came from heaven, maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you told me we should make it slower. Saya dalam merakit trailer atau bak gandengan ataupun gerobak, bahan-bahannya ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan batang sasis skala 110, SCX 10. Jadi saya potong ya, saya potong, saya bikin ukurannya sekitar 14,5 cm ya untuk di batang sasisnya. Oke. Terus ini untuk di rangkaian sasis lainnya, ini bahannya plastik ya. Kalau batang ini bahannya besi ya, logam.
Ini saya pakai di sasis VPL, jadi saya dipasangkan ya untuk di rangkaian sasisnya. Dan saya juga memakai untuk rangkaian sasis di WPL juga, WPL ya, RC car skala 116, 112 ya, sama, hampir sama. Oke, lanjut, ini untuk di alasnya. Dan saya juga menggunakan untuk alas trailernya, alas gerobaknya ini saya menggunakan rak rup ya. Sebenarnya ini fungsinya sebagai rak rup ya, untuk body RC mobil skala 110. Cuma biar lebih irit, biar nggak terlalu banyak keluar biaya, saya memakai rak rup ini sebagai alas untuk di trailernya. Ini saya membeli rak rup ini harganya sekitar 250.000 ya. Oke. Nah, ini untuk gardannya. Untuk di gardan, di axle-nya sih sebenarnya kita dalam membuat trailer itu bebas, nggak mesti ukurannya trailernya gede ataupun kecil, tergantung selera atau perkiraan kita ya. Nah, ini saya menggunakan axle gardannya dari RC bawaan mobil peruntukan untuk skala 112 ataupun 116. Jadi, kenapa saya membuat trailernya gardannya dari skala 112 bukan skala 110? Karena biar bisa dipakai di RC car 112 ataupun 110. Nah, kalau ukuran gardan XL-nya 110, nanti otomatis kalau dipakai di mobil skala 112 itu kegedean trailernya, teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir ini untuk pengaitnya ya, untuk pengait gerobaknya atau trailernya atau gandengan, bak gandengannya. Ini saya menggunakan link rod, link kaki-kaki SCX 10 ya. Ukurannya saya menggunakan yang pendek ini sekitar 8 cm setengah untuk ini pengait gandengannya. Secara keseluruhan perlengkapannya dan bahan-bahannya itu saja yang saya gunakan dalam merakit trailer ataupun bak gandengan ataupun gerobak. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, saya sudah selesai merakit trailer atau gerobak bak gandengannya dengan seala kadarnya versi ngirit teman-teman. Dengan budget 350.000, saya sudah bisa merakit sebuah trailer ya untuk aksesoris di RC car offroad agar tampilannya lebih real, lebih kelihatan nyata. Sebenarnya sih untuk trailer ini nggak terlalu pengaruh untuk tarikan ataupun apa kinerja RC offroad. Ini hanya sebagai pelengkap saja ya teman-teman, pemanis lah gitu istilahnya. Jadi agar lebih keren, kita bisa peranggapkan menaruh barang-barang di sini di trailer kan, jadi mirip seperti kendaraan betulan. Nah, apa aja sih aksesoris yang bisa kita pasang di trailer ini? Nah, tergantung selera teman-teman nanti ya dalam merakit atau menyetel si RC car offroadnya. Bebas mau ditaruh apapun bisa di trailer ini. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar video ini. Jadi saya dalam merakit trailer ini menghabiskan budget biaya sekitar 350.000 ya, saya ulangi. Jadi mungkin secara keseluruhan itu saja teman-teman yang bisa saya review, saya ulas atau mungkin saya ngasih tips ke teman-teman dengan versi ngirit dalam merakit RC car offroad. Saya selalu versi ngirit ya teman-teman karena disesuaikan dengan kantong dan budget saya dan kemampuan saya juga. Dan mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan kata dari saya ataupun mungkin ada yang kurang lengkap apa yang saya sampaikan. Silahkan teman-teman bertanya dan mohon tulis komentarnya, masukan dan sarannya dari teman-teman. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk like, share, and subscribe. Sampai berjumpa lagi dengan saya di channel ini di kesempatan berikutnya di video tentang hobi RC Adventure Offroad. Bye-bye.